Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dari sami hadirin hadirat, bapak ibu jamaah laki bini, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ina irin ina irah. Saya sak ngiring ye beridah. Lasing mom deti jami ini beridah. Tahu karena sisa hadir yang pun terasa kan. Nggih. Napi ton beridah no ja Allah wa ala. Napi-napi sak beridah apa sila? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tiang pelunggung sami pulih rauh hadir melinggih melungguh di majlis yang mulia yang barokah yang insyaallah ia ton ngiring tumpah tulih nur rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelunggung sami panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan pelunggung tiang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan ilmu samut terima, mudah-mudahan dari ilmu sak manfaat, ilmu sak barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pelunggung tiang haturkan kali panjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan dengan doa yang pelunggung sami, mudah-mudahan tican syafaah lemak lejelu kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak ibu jamaah laki bini yang dewek yang muliakan dan hormati. Ampur nganjang kakak iring. Saya baru tuan guru nganjang. Terus baru lik ni kebeli ke tok ngaji besile mau kengone kah mau panggal. Ngali kakak besile baru siri panggal ya pok nganjang. Ya, ye, ane. Dah tanda hadir jelas. Nah, nganjang takak maturan jok raga pelunggup sami di tendah nike din monyan hai li bawa punti terus niki li teras li lawang li dalam yang din monyan terus niki li muri nah niki berdadah din monyan jadi nganjang pedas nah, jadi yang pura jamaah sak laki nike nurga nah. Jadi baru sampun tebaos yang nike sayak nyedaan elek nilai Ramadan pelunggung tia. Mula elek mobil baru elek manduk halaman pas elek datang nikah muih terbuka. Nganani jak salin doang materi kun mun nak bih lagu alhamdulillah ndek lebih. Entar gibah doang. Berarti dia yang lanjutan kali empat. Nggih. Nah jadi baru sampun bahwa kajian bahasa ulama tasawuf ya. Puasa niki terbagi dari telu. Pertama narak puasa syariah. Sak kedua arak puasa tariqah. Sak ketelu arak puasa hakikat. Nah, ini pembahasan sak baru kalau kita kaitkan bahasan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia tetah dalam kitab At-Takrir atau Sadidah niki halaman 448 49, hak baru tabawa sita guru. Niki tingkatan puasa niki terbagi dari telu masih. Nggih. Pertama arak saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Nggih, puasa umum, puasa awam. Sak kedua puasa khusus, sak puasa sak ketelu atasan si khusus malik teristimewa. Nah, kaitannya sama dengan bahasa ulama tentang puasa niki arak puasa syariat, arak puasa tariqah, arak puasa hakikat. Nah, mau baru niki tiang karena waktu nih tiang singkat nentan tak dalam lalu entah kak bau sen ajak ragen pelunggum sami lo nendek senyalam lalu mau ilih ya mau ditotai susah
tiang jadi tanggung jawab lemak di akhirat. Nih, dari sabar-sabar doa. Nih, aku iya lahir nih. Memang iya ya kena. Ya, sabar. Pelunggung tiang. Nih, puasa awam nih. Sebelum kaitannya daid saknyedak baru. Ilik ribah terus keempat. Karing yak sembih nih. Sempat. InsyaAllah. Nah, puasa awam nih. Nih, adalah puasa enggak-enggak munandak din, enggak-enggak anton tahan diri, hanya menjaga diri dari yang membatalkan puasa di nafsu sahwat dan doa. Lamun selain-lain yang din tahu puasa, kentok din tahu puasa, mata din tahu puasa, irung din tahu puasa, ima din tahu puasa, naik din tahu puasa, lisan, elak, ladang, sungap din tahu puasa. Ya pada doang ni. Ya? Lisan, ladang, elak, menelak niki dengan gedak tau. Nggih. Lisa ladang elak ieu selai ieu lima lekor ieu manok ieu beru ieu manok ieu ayam ieu beru ieu beto. Pada kenanya. Nggih. Nah niki den tau jaga. Ieu satabaosin sareng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu illa al-du' wal aqs. Begitu banyak orang yang berpuasa tarik. Sahadir-hadir yang pelumum niki arek dipuasa. Nggih, selaput puasa. Nggih, Ibu? Selaput puasa. Nggih, kecuali saatnya kan datang bulan. Nggih, kena kan datang tamu tadi undang dan den puasa. Nggih, kena kan datang tanak beak. Nggih, den puasa. Selaput pelumum yang semua kita berpuasa. Lagu den arek mau. Nen penara upan kecuali hanya menahan diri dari haus mampiran niki haus menahan diri dari lapah haus dahaga lapah doa enggak nggih istilah yang pelunggung sami nabi galang bedah bawan beruga palang lelah darah upan nggih baru-baru niki nggih denara tau jaga ngere solahan puasa kanak setengah jelo deh puasa awam niki solahan puasa kanak nggih kanak makin puasa tahun berajah nahan sampai gale demen wa gale buke ngire niki solah daripada niki ngire solahan puasa kanak dan puasa awak audzubillah min dzalik hanya menahan diri dari makan minum dan nafsu doang enggak selain sini ke jae so kenara elah sandal batur jak labir wah jadi jumat. Nih pengkah dengan mun kelokok. Nih so kenara ron melanu sekedik kios men lu belanja teh mun telek laki pin bali dah mun gaung ke pin batur ke kios. Iman den tahu buat puasa maksiat den tahu tinggalan maksiat bahasa ni. Nah dia tidak lepas daripada maksiat. Nah niki maksiat dengan hal baru puasa lagu masih gawe maksiat, masih demen maksiat, masih genem gawe maksiat. Niki puasa awam bahasa Imam Ghazali. Nggih, puasa dengan awam. Sa kedua adalah puasa khawas. Istimewa. Nggih, mulia, bernilai, nggih, berkualitas. Puasa ini adalah di samping dia menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan juga menjaga diri dari senyedaan elek pahala puasa. Puasa ini yang ibaratan dan bina marak kertas putih bersih solah nenten man tercoret makin pelunggung tiang sak gamel sak gandeng kertas sak solah niki. Lalu kita pelunggung tiang niki menjaga nilai Ramadan pelunggung tiang. Ya sak niki tiang pelunggung yang perlu jaga nilai Ramadan pelunggung tiang sak elen mejan, elen mulai fajar sampai datang serap jelo. Ya sak menjaga niki. Sampai tutup Ramadan niki kita jaga nilai Ramadan. Saya yang kembali hadirin hadirat karena Nabi tiang ini bahwa arak rampok, arak begal, arak copet nilai Ramadan pelunggung tiang. Empat copet niki bersumber dari niki. Napi arah. Napi arah niki, nek ejo niki, niki apa ke ejo niki serius? Puasa Ibu? Oh semaiin menoh. Niki empat, niki tahu. Nggih, elek lidah, elek ladang pelunggung, elek elak tiang. Nggih. Ia tahu rampok nilai Ramadan.
Ia tak nyedak nilai Ramadan. Lamun niki kertas putih baru tiang ibaratan puasa pelunggung tiang. Lamun tekawi elek empat tau, elek diwi, elek lisan pelunggung sami, elek elak yang niki, maka tecoret kertas niki isi nota hitam. Garuk remo puasa niki. Ia hindari sapertama melek rampok, melek sapaling nilai Ramadan, sacopet nilai Ramadan pelunggung tiang adalah bersumber dari lidah yang pertama al-ghibah, baru sampun panjang lebar terbawa si beliau ghibah nyedak niki be tahun be dan sogol dengar Raus Batur ibu niki lidah niki dari bibir mulut pelunggung tiang niki. Ya Allah, api-api. Gimana bahasa tuan guru habaru? Yang pelunggu mamut biasa 10 kali, entah terus batur sejelo kurangi. Mudah-mudahan nak bau bih terkurangi siwak madik sakit. Kan ngonek bahun bih mones. Nih kita, di samping nilai Ramadan, daet ibadah pelunggu tiang bau kepaling endah. Contoh, ada sopuk ulama. Ulama niki marak meniki tentang ngajahan. Kebetulan murid niki datang murian agak telat. Mau yuk ni kena batur dah kecendua telat. Yuk ni kena batur wani bek belangan rorong nani isi. Belangan mana? Ada sak pecatan jak gubuk. Gubuk jat lah, jat langan. Ada pecatan nyerabat. Nyerabat. Akhir. Demen sepakat saya dua niki yang nyerabat. Demen liwat peran niki tertua. Arak do dengan nomplok. Beru-beru ke arah sarap bo niki. Nah, mutu langan liwat. Apa? Liwat. Mu demen sampik papah posisin dengan luwit niki. Mu ternyata nyeken teraos. Saya teraos guru selain nak ngaji. Aku dah tahu anda hijab. Oh ni. Menti-menti aku. Ya bukan di media lalu ngaji aku angkat. Oh ni. Tahu menti-menti. Wah langit-langit. Kebetulan ni ada keliwat. Dua orang ni kan. Ada keliwat. Udah ni baru. Sambil lampak. Sambil selampak. Nyerpak pecatan. Di mental guru. Mana usah ni terus pecat. Ni dia saya sampai. Nabi Ramikat. Momo tentu. Ya enteng kalimat. Dengan sang rauh-rauh. Sambil-sambil lalu. Udah ngajak saya tiur baru. Guru. Tangkap saya letak ngaji ni ya tiur. Traos, nyekan tompak, nyekan tompak, ya rasa. Ada nak para pelinih makin lah, demi mantuk bareh, au pasir. Sir bilu bayi run bulu nak anu nu sa sudah anu ini lawan tu ayam tahu dia yakin tak bayi ayam tahu dia lawak mapan perumum darak dosa nyit darak bau darak biasa ya mulai angkai baru tu sa sokongan nu baru tu sampai silas itu guru Nordin. Nah, mau iya tak ada hendak ditiur guru. Akhir demen sampai majelis ilmu, demen sampai tahu pengajian, muriel entukul. Kanen mau jog dulu dia, muriel. Demen wahinas pengajian dengan bersalam, bersalam, bersalam. Mau paling muri dia. Wah sepi dengan dar, dengan lain. Mau kecendua dia guru ni kedua. Mau nyerak monyot. Terus datang hamil lagi tuan guru ni. Langsung bersalam ya betul ben tadah sandi ilik judu tong tokol bahasa dia per tong guru tiang telat niki marah pegawai antadah nah masa kek no beralasan war temui niki tadah dia kak tahu suruh nyeri temui niki iya mau ganti oleh mau telat ah mau apa gawai bisa mau nyat lalu bahasa niki hampur niki apa harap niki meniki niki no tadah baru tua keliwat mau pilih niki tiur nah mau ada yang cari-cari sak tiur-tiur baru niki ada sak ini. Ada sak tahu baik pelajaran ya entah sekraos baru niki tuan guru. Mau napi bahasa tuan guru ni alhamdulillah. Wah mandi mata cerita ni uang teraos nato baru uang teraos tapi no tandangan pekor uning tiur tu padahal itu tu am kena alhamdulillah tuan sini pasti melalui jalan cara-cara bilang kau pakai yes ni mau niat yang ini alhamdulillah bahasa mau nyerah tamu tu dalam gede. Nabi yang pertama tu dalam gedeng lalu lumbar mun baik mun gadingan Nabi ni roti dari makanan-makanan ni
Ruti mun bentek mun jauh sungguh lele dalam gede kan itu. Ni nu nasana mun karo mimpi lumar. Yak lalu balas jasa bas. Teh, irut. Mo lau tau mimpi balas jasa dengan sayur dan baru iki mun atung ha. Allah Ta'ala. Nggih, dengan sayur dan baru iki mun atung ha. Nggih. Niki. Langsung kemben ampun tatungan si syukur lalu aku momot-momot arak dengan sedekah pahala. Kenapa bisa demikian? Setiap dengan saros batur pahala penunggung sang raos pindah ujuk dengan semum raos. Paham? Bau jelas. Dim sawer-sawer simpirna. Nah, lemak lat pelunggum tiang lamun arak dengan ompet lamun arak dengan liur pian nasi kaput. Lalu doa, oh, lalu saya semua kata sekian alhamdulillah bahasa paling nek berbalas baru alhamdulillah. Syukur syukur bisa tahu sedekah malik si cemoh mobil hadiah. Isi cemoh ulama ni dia berikan orang itu hadiah kembali balas syukur ni entah ni doang yang kakan ni doang yang darah entah roti entah beras ni kia namek umpama mula bu ni jadi yang mau pahala ni kia hanya akan jadi kotoran doang baru-baru iya sing balas jasa syukur setiur alhamdulillah arak dengan sedekah pahala paling tidak pelunggung tiang sampun nantak berbalas lah memandik tahu. Ya kira-kira tahu mana ibu ada mata barat atau tiurum tu ni tiurum langen tamparau sedem tahu lima nantu ni menuntal lelah kayu menantu ni neng tahu lima nantu ni menuntal tiurum menantu ni tiur balik ni ahundi bu ni seri susah leh menuntal ni ayo ya yang buat ngaji ni kim. Untuk bidang pelunggum samin merubah sengak Ramadan niki madrasah Ramadan niki sekolah terdetek pelunggum tiang ada sendik marak baru demi sungguh Ramadan ada sak gading gelar penghargaan dari Allah la'allakum tattaqun mendek niki hindari jelangek saniki ribah niki jelangek ribah niki jelangek. Di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam arak dua dengan nina ibu dua dengan nina padu tak puasa marah pelunggum dia nah moya sak demen waya nak buka dengan niki lakuk isi nak buka tapi bahasa Nabi jauh an ember bahasa Nabi jauh an ember yuk si nak kempi ember dengan anak buka mengember terjauh an basko takak wikar takak Nabi bahasa tapi pada takak oh sama dengan ini sador atau Nabi lah sila dibawakanlah orang perempuan dua tadi ini terjauhan nih yuk kembali sempet bahasa Nabi SAW tersuruh ngutak pesokul isin tiang tau-tau niki sokul daging elek dalam tiar ngutak sesangan tangan suruh sembih isin dia ya wah sak memerawas baru no. Ya wah sak memuyur baru ya wah sak memgibah baru Allah hindari ad berusaha ibu ngi ad berusaha menarak batur niki saria lamung dik tahu ngi saria ambilin nanti lamung nak kena kentu lir rawa senudak pengoh untuk lainan lamung dik tahu pengoh pergi ngengoh saria ngi saria ambilin ngi daripada nak melinggir tu melinggir mata lah kawan ni lagu ngawak-awak diri kan tau kemarin baru nanti tolingan ayo nana ayo napi rano ayo galu-galu lemah ni tolingan ayo kan tau karena Nabi mengikut membenarkan dengan sang rawas baru no. Hati-hati ribah ye saat kedua al-kadibuh Nabi ni dusta leka lecet berogong ajak ye padu doang kadib lekah dusta gelut batur nah okay. Apik-apik walaupun niki sambil menyorak hati-hati bisa kena hitungan itu mental menyorak nangis bayi ni lalu mekat pada kata anak niki begolot deh pokok papu ak milu doang ak milu nindik milu bareh dia mekulik makan terima pesawat
pesi penerima helikopter. Apa sak milik? Apa milik mau helikopter apapun dek wah biru ale bogong beli nak helikopter. Au. Au ngeliling-liling makan oleh burung. Ndien beli. Datang balik tetagi si bayi me bapa me helikopter out EP dia mati tak berjual lemu ni. Wah mana ibu enggak nombor orang ni lagu tetap berhubung di masa bayu de oh jari de berdosa jari nak gelut bayi tu saya mau melut bergelut arah mimpi tu baru manunas ni kita anak begelut arah, berogong arah, ajak arah, tetep kadek oh ini tepara ye, dusta oh ini tepara PKP ye, masa nambil berjorak-jorak lo ini, berjorak-jorak lo ini sengaja sebut-sebutan batur kecopo lah goyong, bitu kecopo mun tau sini lo kaya, tau mehentek unik lagu tau, bawa rehan ini tenggolot punya ini sampai nak kalah ye, berakan gede. Terus kadang-kadang belum tiang ngelih warung ngelih pekan wih berbintang lamun nia nendah tuh dalam ni begit tebok bawah lamun nia berjual pun toto api dacin merumbuk sengaja niki gelut doang menipu pegelut niki hati-hati bapak onyak-onyak sengaja jajal dacin dan laut. Nggih, hati-hati. Nggih, onya oh, onya. Singkat niki. Dua. Terus sak ketelu namimah. Lagi namimah niki adokan batur. Pelituk-pelitik uni. Berselempang elak, ye silah tiang elak Jawa. Nyelele dua meniki. Tu lain uni ngakok, tu lain uni perampokan dengan. Jangankan dengan berseni dan semaru. Jangankan dengan berumah tangga gopuk dusun kekadusan desa negara ini hancur gara-gara raos dengan uni sit solah uni sit langit uni sit jatuh jatuh duk raja sehina uni pun masih sit takat yang pelogok sami PKP ni PKP pikir-pikir sehingga semaik Nabi SAW dalam hadis arba'in ini paderek iman dari unikannya seksolah maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khayra au liyasmut basanani dalam hadis arba'in sai-sai kuni aku diri beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir fal yakul khayra adin sak tahu beruni seksolah lamung dek tahu beruni solah belatan teguk. Dengan bapak ibu hadirin hadirat terjadi bersiap nenapi sebab langsung saling empuk nenapi langsung saling rantak dengan bersumber liuni peramuni saling sumpah saling sebalas sumpah sakit uni yang tersumpah selain uni ni kan malam ini saling balas tekta gonek-gonek pendak si uni berjaguran ni bilang berjaguran langsung berhubungan dengan polisi tempuk ngempukan pada mati dan dia pada doang pau masih bersumber dari niki yang pusat niki yang pelonggok sami salamatul insan selamat manusia niki itu dia tahu pelihara niki ape ketan kadu niki nedek kadu giba jaga diri ni terus yang kedua jaga diri telek oh napiran niki lekakan batur dustan dengan tipu dengan jaga sak ketelu napi ya jaga diri nedek sampai adokan dengan tulai nuni yang berkenan bersaya pangelan lama lelep pewayangan ni kan rembak pak tu ni tebaran ni tulai nuni motor seni bobo ngerik ni karing berkopok kebalik dari palot kojon bersiak ni demen yang tanya dengan dia saling kewat demen yang tanya dengan bersiak demen yang tanya dengan ribut jangan ke rumah tangga hancur rumah tangga ini dengan bersaya gara-gara niki ini negara niki segobok sopok di gobok sadu bersiak ini negara niki hancur perang gara-gara niki ucapan. Yeah, yang pasal perlu gom tiang ya istilah noaran dan punya teparan berita hoak tiap punya teparan ini sampean berita hoak kak makin ini berita hak ini bila baru telu an-namimah aksemih lah tu ni
tasbih empat. Nggih. Ayo ora no? Al-ghibah. Nggih. Terus al-kadzib, an-namimah. Terus Nabi. Nggih. Wal yaminul ghamus. Sumpah palsu. Nggih. Bersumpah palsu, contoh. Lalu makan daun manuk. Ili bali sokul, demen datang perteluan hajok. Aperan? Ndek niki. Ah, jok ke anu pejangi noh, nggih. Tempas niki. Jok ranti pejangi kelebu. Demen datang tu mutada. Mae kami sempo lain doi, doi apa mbe lain ya, jauh mana kami jok pekan. Mae mae. Aku bayar telung dasu. Eh banik bro, kana sempo tu balik telung dasu lima si telaku. Umi. Padahal dia nak bayar dengan rasa aku laku untuk balik. Mati. Banyak buta, banyak buta cowok. Pada lapan suka dongan, bilahi, wallahi, talahi dongan. Oh dia banyak berbakti sama macam-macam ni. Banyak bohong, hanya semua tuan tu balik terlakut lu dah sini mendek kengah tu ni. Masih kenal ada wan wala, kon berminta nangnya ya. Allah karim, onya. Aku nak pijama, tak jamak jamak ni. Yang belum om sampun, muan tak pertama, bil lekak, mau banyin. Perupatan sila yakinan kalkah kena nolik dengan lain terus Malik bani bersumpah padahal din wah tahun yang perkara ni lah dik memang dik tahun tu ni arak gambar Soekarno ni terus gambar hijau kepe aku aneh bani kau bersumpah timak dik tahun ni pokok rumpun ti ni perak soal sumpah bituk keturunan mau tahun lagu bani. Balu bani gara-gara kepeng padahal dia tahu urusan bani jadi saksi sumpah hati-hati niki motoran nyedaan jadi Ramadan terakhir yang kelima wan nadaru bi sahwati nggih nelek nyeriuk begita dengan nafsu sahwat hati-hati nggih nah iya bahasa dalam kitab niki timan halal netipi kejeluk bulan Ramadan oh nyonya nih nak memilih mah begarang-garang itu meleh itu oh ini nafsu tingkat tinggi dan bau telek betes mempendang susah hati-hati mana mepe hati-hati kejeluk bulan Ramadan bahaya lah memilih semak sedaan ini bahaya ini dua bulan berturut-turut nih oh nyonya nih nanti dia dua nih nah pijakan ini nih singkatan yang matur tentang datang belu niki penjelasan sabar pokok bernafsu sahwat hati-hati niki efek dengan nyeriu dengan begita baik di layar TV di layar napi arak sogol macam-macam ruwet bedeng sidang si macam ruwet itu bercogret cogret wah iya jak kiu ni nah ah ini noh entah lelah berembuk gimana ya lah susah banget ini bini lor atas bini lor bawah lah itu bahaya nyala hati-hati sarian angkat lama nak belian mudarat ramak buya-buya sarian kan dek setel TV mun ke jelu bulan Ramadan kemarin ke jelu nendek uli nah no, macam-macam lain hal ini tidak setiap berdiri nah macam-macam bro kadang-kadang ini hati macam-macam potor-potor sak dendek ni nih sedangkan net mesak doang lama bernafsu ni bahaya ini masih berekengan urusan tercemarlah nilai Ramadan pelunggur tiang. Nah, lamu jaga sabaru niki, dan menjaga seluruh alat deria anggota tubuh pelunggung tiang, menghindari diri, menahan diri, nih dari segala bentuk sepelarang sedia-sedia Allah Taala, maka derajat puasa yang kedua pelunggung akan dapatkan, akan raih, yakni derajat saumul khawas. Nih, syariat baru pelunggung tiang, wikan rukun puasa. Wikan yang membatalkan puasa, wikan sana sunat puasa, wikan ilmu puasa, lulus pelunggung tiang berpuasa sesuai tuntunan syariat. Lalu yang kedua, pelunggung tiang menjaga anggota tubuh kita daripada perbuatan maksiat, perbuatan sekelarang sini-sini Allah Ta'ala, maka pelunggung tiang sudah beranjak naik ke tangga yang kedua, puasa tariqah.
Setelah kedua niki bersatu antara syariat dan thariqah, pelungguk yang sedang berjalan menuju puasa saketelun, puasa hakikat dinarak segala ruang pegawaian aktivitas pelungguk tiang, melainkan ada yang mengawasi pelungguk tiang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tawasi Allah Taala Maha Tahu. Nabi pun yang terlintas dalam pikiran, apapun yang terdetak, yang bersuara dalam nurani, dalam batin pelunggung tiang, apapun niki, ilik ragu sampai datang telapak kaki, dari ujung rambut sampai telapak kaki tiang pelunggung sami, tuwikan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Mana harus ngiring pelunggung tiang hadirkan niki, yakni selalu pelunggung tiang diawasi oleh Allah insyaallah. Nah, terus sak katelun baru ini menurut Imam Ghazali, khawasul khawas teristimewa adalah hadir hatinya hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairallah, dinarak lain di dalam atin dengan niki kecuali Allah. Lamun nyempeal selain Allah menengat dalam atin, maka sidu puasa khawasil khawas niki jak tingkatan tuk niki. Dia wilayah pelukung tiang. Di wilayah yang pertahanan pelungguk tiang adalah adit tahu puasa khawas jaga ngit sabatalan puasa dijaga senyedaan ilik nilai Ramadan pelungguk tiang hindari maksiat ngit jaga diri insyaallah pelungguk tiang akan memperoleh nilai Ramadan yang luar biasa. Maka pelungguk tiang termasuk dengan sanapi tazkiyatun nafs, setahu ngiring persing jiwa, maka lulus pelungguk tiang demen tutup Ramadan demine barak bayi yang baru dilahirkan dari dalam perut ibunya, maka ia pun teparanaran hari raya fitrah, maka di sanalah gelar yang luar biasa dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dinarak kacen pada kesolahan. Panggil pelunggung tiang wahai orang-orang yang beriman, temandikan soal puasa, maka sebelum Ramadan yang pulih gelar sakniki la'allakum tattaku. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan napi yang tiang sampaikan napi rajiki kelanjutan daripada pengajian sabaru dalam kajian tiang pelunggung sami, mudah-mudahan pulih barokah dari penyusun kitab At-Takrir atus Sadidah niki, dan mudah-mudahan pelunggung tiang memperoleh ilmu sak manfaat. Mudah-mudahan ngiring tahu jalani ibadah Ramadan pelunggung tiang makin hari yang keempat. Insyaallah lebaran karing 6 likur jeluh. Nggih, nah masih loik tetap bekerisa. Nggih, masih loik tetap ngiring repot. Nilai-nilai yang istimewa, nilai-nilai berlipat ganda sampai datang akhir Ramadan. Mudah-mudahan pelunggung tiang panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pelunggung tiang sekali lagi dari awal sampai akhir, mudah-mudahan memperoleh ilmu sabarokah, ilmu samanfaat. Kurang lebih atur dewek tiang, sakurang pas kurageun pelunggu sami melungsur agung-agung sinampure kadang dewek masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.